Pada router OS versi 7 terdapat sedikit penyesuaian pada konfigurasi OSPF. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konfigurasi OSPF di versi 6, maka di sini nanti kita akan membahas konfigurasi OSPF di versi 7. Penasaran seperti apa perbedaannya, kemudian bagaimana cara konfigurasinya? Silakan Anda tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. OSPF atau Open Shortened Path First merupakan salah satu routing dinamis yang disupport oleh router MikroTik. Untuk OSPF sendiri, ini masuk ke dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol, di mana fungsi dari OSPF ini digunakan untuk mendistribusikan informasi routing untuk setiap routernya di dalam suatu autonomous system yang sama. Routing dinamik OSPF ini memiliki beberapa keunggulan, seperti yang pertama tidak memiliki batasan hop, kemudian yang kedua menggunakan alamat multicast untuk menukarkan informasi routing, kemudian yang ketiga routing OSPF ini cocok untuk skala jaringan yang besar. Kenapa? Karena tentunya dengan dinamik routing ini nanti akan meminimalisir kesalahan konfigurasi pada static routing. Tentunya masih banyak lagi keunggulan-keunggulan untuk routing dinamik OSPF ini. Untuk OSPF sendiri terdapat beberapa penyesuaian pada router OS versi 7, di mana jika kita menggunakan router OS versi 6, konfigurasi OSPF atau ketika mengaktifkan OSPF itu konfigurasinya sangat sederhana sekali, karena kita bisa langsung isikan alamat IP networknya di dalam menu OSPF network. Namun di versi 7 ini terdapat sedikit perbedaan. Jadi di sini nanti akan kita bahas untuk penyesuaian atau perbedaan OSPF pada versi 7 tersebut. Kemudian untuk topologi yang kita gunakan, sebenarnya topologinya sederhana sekali. Di sini kita punya dua router, ada R1 ada R2. Kemudian di masing-masing router ini juga memiliki jaringan lokal sendiri-sendiri, dan tentunya topologi yang kita gunakan ini konsepnya itu adalah konsep routing, karena nanti akan kita coba aktifkan OSPF pada topologi jaringan ini. Untuk konfigurasinya seperti apa? Di sini kita akan coba mengakses ke router 1 terlebih dahulu. Jadi router yang kita gunakan ini serinya adalah Hub AC Lite. Jadi kita bisa coba remote perangkatnya menggunakan aplikasi Winbox. Dan kita bisa lihat di sini untuk router yang kita gunakan saat ini, versi yang digunakan adalah versi 7.13.4 stable. Kita coba remote ke perangkat router 1, yang ini. Kemudian untuk sederhananya di sini kita akan konfigurasi IP address terlebih dahulu. Kita akan coba konfigurasi IP address untuk point to point pada router dan untuk mengarah ke jaringan lokalnya. Jadi untuk IP address-nya juga kita bisa isikan terlebih dahulu. Di sini IP address kita bisa tambahkan address-nya misalnya 10.0.0.1/24, ini untuk yang mengarah ke router, untuk point to point router. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang mengarah ke jaringan lokal, itu IP-nya misalnya seperti ini, 1.1/24, kita pasangnya di ether 2. Jadi ether 1 untuk antar router, ether 2-nya untuk jaringan lokalnya. Kemudian jika sudah seperti ini, kita akan coba remote di router 2-nya terlebih dahulu. Kita coba lakukan konfigurasi yang sama. Kemudian ini router 2-nya kita juga menggunakan versi yang sama, yaitu 7.13.4. Kita coba remote routernya. Di sini kita juga lakukan konfigurasi yang sama, yaitu IP address. Kita tambahkan IP yang antar router dan juga IP yang mengarah jaringan lokal. Untuk R2 ini, IP point to point ke routernya nanti adalah 10.0.0.2/24 di ether 1. Kemudian untuk jaringan lokalnya, di sini kita menggunakan
192.168.2.1/24 di Ether 2. Saat ini Ether 2-nya masih belum aktif, nanti akan kita coba aktifkan Ether 2-nya. Setelah melakukan konfigurasi IP address yang sederhana seperti ini, selanjutnya kita akan coba mengaktifkan yang namanya routing OSPF terlebih dahulu. Kita akan coba konfigurasi berurutan, yaitu dari router 1 terlebih dahulu. Jadi kita bisa geser lagi ke router 1-nya. Seperti ini, kita coba akses lagi routernya. Ini router 1. Kemudian untuk mengaktifkan yang namanya routing OSPF, kita bisa masuk ke dalam menu routing, kemudian nanti pilih menu OSPF di sini. Di router OS versi 6, ketika kita melakukan konfigurasi OSPF, itu sudah terdapat yang namanya instant default dan juga sudah terdapat yang namanya area default. Biasanya untuk area ini, areanya adalah area backbone. Tetapi di versi 7, untuk versi yang saat ini kita gunakan 7.13 ini belum disediakan instant dan juga area secara default, sehingga di versi 7 ini kita harus membuat secara mandiri untuk instant dan juga areanya. Oke, jadi di sini kita akan coba membuat instant baru secara statik atau secara manual, dan ini adalah tampilan dari instant-nya. Sebenarnya kurang lebih sama parameternya. Di sini juga terdapat yang namanya router ID, digunakan untuk identitas router. Jika kita menggunakan router OS versi 6, maka router ID di sini dia tertuliskan 0.0.0.0 defaultnya. Namun di versi 7 dia di sini berisikan informasinya adalah main. Sebenarnya ini sama aja. Dan ketika Anda ingin menentukan suatu router ID, maka parameter ini bisa kita ubah sebenarnya. Misalnya untuk router 1 ini, router ID-nya kita bisa berikan IP seperti ini. Jadi ID-nya ini dia formatnya hampir sama seperti IP. Misalnya saya berikan ID 1.1.1.1 misalnya. Kemudian kita bisa apply, kemudian OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba membuat area. Jadi ketika kita bermain OSPF, maka kita bisa menentukan area-area seperti apa yang ingin kita gunakan. Jadi di sini kita akan membuat suatu area, kita tambahkan juga secara manual, klik tombol plus. Misalnya di sini name-nya adalah, defaultnya masih OSPF area 1. Tapi karena di sini kita akan coba konfigurasi yang sederhana, maka di sini kita bisa buat area backbone terlebih dahulu. Untuk area backbone, ID-nya adalah 0.0.0.0. Kemudian instant-nya ini adalah instant yang tadi sudah kita buat. Kemudian karena backbone kita bisa pilih type-nya itu adalah default. Jadi nanti ketika Anda punya kebutuhan membuat area yang lain, misalnya NSSA ataupun stub, jadi Anda juga harus tentukan di dalam menu area ini untuk jenis atau karakteristik tipe area yang ingin Anda gunakan. Jika sudah, kita bisa apply OK. Kemudian untuk melakukan konfigurasi OSPF, selanjutnya kita bisa klik ke dalam menu interface template. Jadi di router OS versi 7 ini tidak terdapat menu network seperti pada router OS versi 6. Namun ketika kita ingin mengaktifkan OSPF, maka kita bisa lakukan di dalam menu ini. Jadi di menu interface template, kita bisa klik tombol plus, kita bisa buat. Kemudian di sini sebenarnya kita bisa langsung isikan untuk alamat networknya berapa. Namun di versi 7 ini kita juga bisa tentukan interface-nya juga. Jadi sebenarnya sama aja. Anda bisa gunakan dua-duanya atau Anda bisa gunakan salah satu. Sebagai contoh perumpamaan, di sini kita akan menggunakan dua-duanya, yaitu interface dan network. Jadi untuk interface yang ingin mengaktifkan OSPF, itu ada dua di masing-masing routernya, yaitu interface yang mengarah ke router, antar router, dan juga interface yang mengarah ke jaringan lokal. Untuk interface-nya di sini kita pilih Ether 1, kemudian network-nya. Network di Ether 1 itu adalah 10.0.0.0/24. Jadi ini kita bisa isikan seperti ini. Kemudian untuk parameter-parameter yang lain seperti cost, priority, ini juga sebenarnya bisa Anda konfigurasi sama seperti di router OS versi 6. Kemudian jika sudah, kita bisa apply, kemudian OK.
Kita tambahkan lagi untuk network yang mengarah ke jaringan lokal. Kita klik tombol plus lagi. Di menu interface, kita bisa tambahkan yaitu Ether 2. Areanya masih sama backbone, kemudian networknya kita isikan alamat IP network dari Ether 2 yaitu 192.168.1.0/24. Kita bisa play OK seperti ini. Jadi konfigurasi OSPF di router 1 cukup seperti ini, kemudian selanjutnya kita akan coba lakukan konfigurasi OSPF di router 2 nya. Oke, sekarang kita akan coba lakukan konfigurasi OSPF di router yang kedua atau di router 2. Kita bisa coba remote perangkat routernya, perangkatnya yang ini. Kemudian konfigurasinya sama seperti router 1, jadi kita akan lakukan konfigurasi di dalam menu routing OSPF. Dan di sini kita juga lakukan konfigurasi yang sama seperti di router 1 tadi. Kita perlu membuat instance terlebih dahulu, membuat area, kemudian yang ketiga kita bisa konfigurasi interface template-nya. Jadi kita buat instance baru di sini misalnya seperti ini, router ID-nya misalnya 2.2.2.2. Play OK, areanya juga sama, kita buat area backbone juga. Kemudian di interface template kita bisa isikan interface dan network yang terdapat pada router atau yang menginginkan OSPF tersebut itu aktif. Jadi di sini kita bisa klik tombol plus, interface-nya adalah Ether 1. Kemudian network-nya adalah 10.0.0.0/0. Kita tambah lagi untuk yang mengarah ke jaringan lokal, yaitu Ether 2, network-nya 192.168.2.0/24. Kita bisa play, kita bisa OK. Kemudian untuk melihat apakah OSPF ini sudah berjalan atau belum, sebenarnya kita bisa cek di dalam menu neighbor. Jadi di dalam menu neighbor ini kita bisa melihat tetangga kita yang juga mengaktifkan routing OSPF. Kita juga tadi melakukan konfigurasi router ID untuk memberikan identitas router, ID identitas pada router yang mengaktifkan OSPF. Jadi kita bisa cek juga apakah ID-nya itu berubah atau tidak. Jadi di sini, jadi sekarang kita berada di router 2, maka neighbor-nya itu adalah IP dengan router ID 1.1.1.1, yaitu adalah router satunya. Kemudian selanjutnya kita juga bisa lihat di dalam menu IP root. Nah, di dalam menu IP root ini terdapat satu informasi routing OSPF. Bisa kita lihat bahwa untuk informasi routing OSPF ini terdapat flag DAO yang mengartikan adalah dinamik, aktif, dan juga OSPF. Kemudian untuk distance-nya, default-nya karena kita mengaktifkan OSPF, distance-nya itu adalah 110. Selanjutnya kita akan coba lakukan pengujian. Jadi pengujian yang akan kita lakukan ini adalah pengujian sederhana. Jadi untuk jaringan lokalnya, kita akan coba lakukan trace route. Apakah jalur yang digunakan ini sudah sesuai dan apakah kita ini bisa untuk mencapai jaringan lokal sebelah kita atau tetangga kita. Jadi untuk melakukan trace route, kita bisa menggunakan CMD di laptop seperti ini. Perintahnya ketika Anda menggunakan Windows bisa menggunakan seperti ini, tracer, kemudian main D, kemudian kita bisa isikan alamat IP tujuannya, yaitu alamat IP lokal dari jaringan sebelah kita. Di sini adalah 192.168.1.2. Kita coba. Dan di sini hasilnya adalah complete, yaitu dari laptop saya ketika ingin ke jaringan lokal sebelah, maka akan melewati 21. 21 ini adalah router 2, kemudian 10.0.0.1 ini adalah router 1, kemudian 1.2 ini adalah host tujuannya. Jadi seperti itu tadi konfigurasi OSPF pada router OS versi 7.
konfigurasinya tidak sulit, jadi Anda harus membuat yang namanya instance terlebih dahulu, Anda buat areanya, kemudian Anda bisa buat yang namanya interface template. Jadi memang terdapat sedikit penyesuaian. Dan terdapat catatan bahwa ketika Anda mengaktifkan yang namanya routing dynamic OSPF, maka Anda akan mendapatkan informasi routing secara dinamis. Untuk membatasi informasi routing apa saja yang bisa kita dapatkan, maka kita bisa menerapkan yang namanya routing filter. Untuk routing filter sendiri, pada router OS versi 7 ini terdapat sedikit penyesuaian. Jadi bagi teman-teman yang ingin menerapkan routing filter pada router OS versi 7, Anda juga bisa tonton videonya, yaitu routing filter pada router OS versi 7. Kemudian bagi teman-teman yang ingin mencoba router-router Mikrotik seperti yang saya gunakan ini, atau memiliki kebutuhan router dengan spesifikasi yang lebih tinggi, atau memiliki kebutuhan switch atau yang lainnya, teman-teman bisa dapatkan perangkat Mikrotik tersebut di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Mungkin cukup sekian video Mikrotik tutorial kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu. Anda juga bisa tekan tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kemudian jika Anda memiliki pertanyaan atau ide video, Anda bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan satu lagi, silakan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Terima kasih, sampai ketemu di Mikrotik tutorial selanjutnya. Lanjut ya. Informasi routing. Oke, coba opsi saya keluar ya. Routing dinamik seperti gambaran ya. Untuk OSPF sendiri terdapat balik. Untuk ton cut. Kita bisa isikan selanjutnya kita balik. Balik. Balik.